inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, begitu banyaknya, ya Allah ya Rabbi, begitu banyaknya jenazah yang disolatkan hari ini, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar-benar bikin merinding sahabat salam melihatnya, bagaimana antusias para saudara-saudara. Nah, sahabat, kita baru saja selesai melaksanakan sholat jenazah berjemaah dan kita mau menunggu kedatangan para jenazah di pagi hari, karena saya lihat ini banyak banget jenazah yang akan baru saja disolatkan. Kenapa saya bilang banyak? Dikarenakan mobil yang ditumpangi oleh para jenazah ini hampir kurang lebih sekitar 11 jenazah. Nah, kita bisa lihat. Jadi perlu diketahui oleh para sahabat, jenazah-jenazah apabila mau disolatkan di Masjidil Haram maka dibawa oleh mobil ambulan ini. Ini kurang lebih sekitar, ya Allah ya Rabbi, ini banyak banget ini sahabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kurang lebih sekitar 13 jenazah nih sahabat. Tuh ini mobil-mobilnya di depan. Ya Allah ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan bersama, semoga almarhum dan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan semoga dijadikan ahli syurga. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan semoga kelak dikumpulkan kembali di syurganya Allah bersama keluarga-keluarga tercintanya. Turut berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara kita, dan begitu mulianya saudara-saudara kita. Subhanallah, sungguh mulia saudara-saudara kita wafat di kota suci Mekah dan disolatkan di Masjidil Haram, tentunya disolatkan dengan ribuan umat muslim sedunia. Dan mudah-mudahan kita kelak ketika wafat, semoga kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa Islam dan iman, dan semoga disolatkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Subhanallah. Kita baru saja selesai mensolatkan dan kita akan mengiringi jenazah-jenazah yang akan dibawa ke liang lahat. Dan seperti apa prosesnya? Nah, kita bisa lihat ini para jemaah. Nah, ini jalur jemaah ketika keluar dari lantai pertama. Di lantai atas ya. Kang Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marhaban. Ketemu sama Kang Hidayah, Bu. Tadi mau nelpon cuman ya baru beres salat. Jam berapa ke sini? Dari tadi jam. Masyaallah ini ada Kang Hidayah ini. Lagi sama apa nih? Mayat. Enggak, bukan sebetulnya ya karena waktunya agak sedikit selain dari jenazah juga saya ini meliput yang gimana ini Kang Ida ini? Aduh, alhamdulillah tadi mau ke Jeddah cuma ya mampir dulu sholat. Oh iya udah. Jangan lupa mampir ke hotel nanti sarapan dulu ya. Oke. Kira saya juga mau ini. Iya, iya oke siap. Ini saudara-saudara kita juga jemaah dari Indonesia yang banyak tuh kita bisa lihat. Tuh. Keluarnya ya Allah. Subhanallah. Ini keluarnya para jemaah-jemaah. Subhanallah itu sahabat. Lautan manusia benar-benar memadati Masjidil Haram saat ini. Di pagi hari pun subhanallah begitu ramainya, begitu padatnya jamaah-jamaah yang berdatangan ke tempat ini. Subhanallah, semoga kita semua disegerakan oleh Allah bisa sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Kita bisa lihat masyaallah tabarakallah. Subhanallah itu sahabat, lautan manusia memadati Masjidil Haram saat ini. Tuh sampai ke ujung atas tuh sahabat. Subhanallah. La ilaha illallah. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, benar-benar bikin merinding sahabat salam melihatnya. Bagaimana antusias para saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita bisa lihat, subhanallah. Semoga saudara-saudara kita Allah segerakan bisa sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, amin. Nah, kita sekarang mengiringi jenazah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allahu Akbar. Subhanallah, ini jenazah yang pertama. Ya Allah, ini direbut-rebut ya Allah, subhanallah. Ini yang kedua, sahabat. Ini jenazah yang kedua. Tuh sahabat, ya Allah, ini subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum dan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan semoga dijadikan ahli surga. Yang ini jenazah yang ketiga, subhanallah. Ini jenazah yang keempat, subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 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 Semoga almarhum dan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan semoga dijadikan ahli surga, amin. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan semoga dijadikan ahli surga. Ini yang ke-8. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah, jemaah Pak, berebutan semua ya. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 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 Innalillahi. Ya Allah, begitu mulianya saudara-saudara kita disolatkan oleh jutaan umat muslim sedunia. Begitu mulianya saudara-saudara kita wafat disolatkan oleh ribuan umat muslim sedunia. Ya Allah, ya Rabbi, ini benar-benar bikin merinding. Ini puluhan jenazah disolatkan dan di apa? Ustaz, assalamualaikum. Sehat, Ustaz. Iya, ini ngeliput. Nih, kita bisa lihat. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum dan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan semoga dijadikan ahli syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini jenazah ke-14-15. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Begitu banyaknya. Ya Allah, ya Rabbi. Begitu banyaknya jenazah yang disolatkan hari ini. Ya Allah, begitu banyaknya jenazah yang disolatkan di tempat ini. Ya Allah. Ya Allah, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan semoga dijadikan ahli surga, ya Rob. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah. Nih, kita bisa lihat bagaimana antusias para saudara-saudara kita yang baru menyolatkan dan baru mengantar seluruh jenazah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Semoga, sekali lagi, semoga saudara-saudara kita yang telah mendahulunya, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan semoga dijadikan ahli syurga. Ya Allah, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihum wa'afu'anhum. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihum wa'afu'anhum. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kita bisa lihat, sahabat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini gak ada henti-hentinya jamaah yang keluar dari Masjidil Haram ini, baik di lantai atas ataupun di lantai dasar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita bisa lihat juga di pelataran yang begitu padatnya jamaah melaksanakan ibadah sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tentunya sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu melindungi kita. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga disegerakan oleh Allah bisa sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Antusias para jamaah
yang mengantar para jenazah barusan, subhanallah begitu banyaknya, dan jenazah pun begitu banyaknya yang disolatkan di Masjidil Haram saat ini. Aduh, dibikin merinding. Sekali lagi kita ucapkan bersama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini benar-benar bikin merinding, sahabat salam. Dengan kondisi seperti ini, ya Allah, melihat hampir berapa puluhan jenazah ya disolatkan di tempat ini barusan, dan di antar oleh jutaan umat muslim sedunia, begitu mulianya sahabat-sahabat yang disolatkan di Masjidil Haram. Subhanallah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Semoga sahabat dan sahabati semuanya kelak ketika meninggal, semoga dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga dipertemukan bersama keluarga-keluarganya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman. Kita bisa lihat ini para jemaah yang baru selesai melaksanakan ibadah sholat subuh berjemaah. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini banyak dari saudara-saudara kita, wabil khusus jemaah dari Indonesia yang melaksanakan ibadah subuh berjemaah. Subhanallah, begitu padatnya, begitu ramenya, sudah benar-benar seperti tidak ada apa persyaratan ataupun hal-hal yang jaga jarak, sudah tidak ada lagi rasanya melihat suasana seperti ini, melihat nuansa seperti ini. Subhanallah, begitu ramainya jemaah-jemaah dari seluruh dunia memadati Masjidil Haram. Semoga seterusnya kembali normal, dan semoga seterusnya saudara-saudara kita semakin banyak yang berdatangan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya bahagia sekali melihat perubahan demi perubahan yang terjadi di Masjidil Haram saat ini. Semoga dimudahkan langkahnya saudara-saudaraku, bisa segera sampai ke Baitullah, bisa umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ini sahabat. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Selamat sana langsung. Halo. Sarapannya ya. Ya. Assalamualaikum. Jangan lupa sarapan ya. Nanti siaro ya. Mas. Oke, yuk. Nanti foto-foto. Masya Allah, Masya Allah. Ini jalur-jalur yang biasa dilewati oleh jamaah sholat di jalur ini, makanya ramai sekali sahabat. Sekaligus ingin berbagi kepada sahabat dan sahabati, dan menunggu jamaah yang baru selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, saudara-saudara kita wabil khusus nih. Masya Allah, tuh senang sekali melihat perubahan-perubahan yang terjadi di Masjidil Haram saat ini. Masya Allah. Sekali lagi sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga secepatnya bisa datang ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, kita sekarang mau masuk ke Tower Zamzam ya, karena hotel sahabat salam ya, hotel yang ditempati oleh sahabat salam posisinya ada di Tower Zamzam, yaitu Movenpick ya. Dan sekaligus sahabat salam ingin berbagi kepada sahabat dan sahabati suasana di dalam seperti apa sih, suasana terbaru di Tower Zamzam. Tentunya sahabat dan sahabati pastinya penasaran juga kondisi terkini, kepadatan para jemaah yang tinggal di tempat ini. Ikon Masjidil Haram. Masya Allah, Masya Allah.
Kita mau masuk. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah sudah mulai beraktivitas. Semua protokolan sudah mulai beroperasi, termasuk aksesoris, makanan dan hal lain sebagainya. Kayaknya semuanya sudah beroperasi ini ya. Inilah kebanggaan lataran Tower Zamzam yang ada di dalam, subhanallah. Sahabat, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Keren, keren banget. Udah mulai rame, udah mulai padat dengan jemaah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru saja selesai mensolatkan selain kewajiban kita salat subuh, dan kita alhamdulillah juga bisa menyolatkan puluhan jenazah yang barusan kita lihat bersama. Sekali lagi kita doakan semoga almarhum dan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan semoga dijadikan ahli surga. Bila khusus untuk keluarganya yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan semoga kelak dikumpulkan di surganya Allah bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup dulu. Sebelum saya tutup, sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga secepatnya bisa datang ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.